Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat tani, sahabat peternak dan sahabat rumah kampung. Berjumpa lagi bersama kami di rumah kampung. Pada kesempatan sore hari ini, seperti biasa kita ngevlog menyajikan konten seputar petani dan perkebunan, khususnya budidaya tanaman durian. Nah, pada kesempatan sore hari ini kita yang kemarin membahas tentang durian musangking, sekarang kita akan membahas durian montong. Nah, langsung saja kita turun ke bawah. Nah, di sini tadi sudah sempat kita sirami untuk duriannya. Nah, ini untuk durian montong ini. Untuk durian montong ini yang dulu juga kita video proses perawatannya. Dan pada kesempatan kali ini, nah ini seperti ini untuk perbus-perbusnya, cukup merata untuk durian ini. Ini kita airnya kita ambil dulu sambil kita sirami lagi. Nah, seperti ini untuk durian montong ini perawatannya. Kemarin kita pakai pupuk organik yang kita buat dari ajudan beras, kemudian gula merah E4 dan telur. Ini kita buat pupuk organik, kita siramkan. Yang terlebih dahulu sebelum dibesek ini kemarin juga kita cangkul untuk sekelilingnya, pokok pohonnya. Ini kita gemburkan tanahnya dengan cara kita cangkul dari luar ke dalam. Jadi kita timbun untuk sekitar pokok pohonnya. Harapan kami dengan kita timbun tersebut bisa membuat akar atau memancing stimulan akar ini setelah tumbuh mata tunas akar yang muda itu, yang biasanya berwarna kuning keputihan, ini bisa langsung menjalar karena tanahnya sudah kita gemburkan. Setelah itu pupuk yang kita pakai tadi, harapan kami juga bisa menunjang untuk durian ini bisa tumbuh. Nah, seperti ini. Kemudian di musim kemarau seperti ini perlakuannya kita. Ini kemarin kita besek sekelilingnya, kemudian hasil besekannya kita taruh di sekitar pokok pohon seperti ini, kemudian rumput-rumput juga, dan perawatan yang pasti di musim kemarau seperti ini kita sirami. Ini kita lakukan bisa satu minggu sekali. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, mengingat seperti ini untuk terbus-terbusnya baru kelihatan, baru proses mekar atau masih daun kecil-kecil seperti ini kita biarkan dulu. Jadi perlakuannya juga sama seperti durian yang lain, nanti kita penyemprotan dan juga mungkin perawatan bagian daun untuk mengantisipasi adanya cabut, kemudian ulat dan hama yang lain seperti katimungul. Ini kita pastikan cuacanya biar stabil dulu, atau minimal di ujung musim kemarau ini atau memasuki musim penghujan, karena kami takutkan nanti bila kita semprot sekarang untuk perbus-perbus yang seperti ini malah stres, daunnya kuning-kuning dan biasanya keriting dan menghambat untuk pertumbuhannya. Jadi kita biarkan dulu. Kemudian untuk pruningnya, untuk durian ini pembentukan batangnya ini sudah kita lakukan, namun di bagian bawah. Kalau kita lihat seperti ini, baru di bagian bawah ini sudah kita pruning. Kemudian di bagian bawahnya ini juga kita garit, kita mengadopsi dari beberapa kebun yang kita blok, salah satunya di kebun durian Kang Sis, Pak Suyoso, Kang Harmoko, ini biasanya digarit seperti ini. Salah satunya kalau kita amati ini bisa
menunjang pertumbuhan juga dan menyamakan antara batang bawah dan batang atas. Batang bawah berupa batang indukan, kemudian yang atas adalah hasil sambungannya, jadi biar sama. Karena kita sering menemukan beberapa kasus tanaman durian ini biasanya batang bawah dan batang atas, batang sambungannya ini lebih gemuk ke batang atasnya. Jadi salah satu cara atau metode yang bisa dipakai yaitu dengan cara digaret seperti ini. Dan terbukti dengan beberapa lahan yang kita pop tadi, ini kita menemukan untuk duriannya juga gemuk-gemuk untuk batangnya dan pertumbuhannya juga sangat stabil dan bagus. Kemudian selanjutnya, selain kita garis seperti ini, kemarin kita amati juga dengan penguburan sebelum kita besi ini, batang akar-akar yang busuk yang kelihatan dan sebagainya kita guntingi, yang kelihatan kita timbun dengan tanah. Nah, biasanya kalau akar-akar yang kelihatan seperti keluar ini biasanya juga bisa menimbulkan durian ini sulit tumbuh atau bahkan pertumbuhannya juga kurang maksimal, apalagi bila di musim kemarau seperti ini. Jadi salah satunya caranya ini kita timbun, dan tentunya di musim kemarau seperti ini juga kita sirami seperti ini. Untuk durian yang ukurannya seperti ini bisa biasanya 10 sampai 15 menit sebenarnya sudah cukup. Bila ukurannya lebih besar, ini kita bisa pakai lebih lama. Apalagi untuk durian yang sudah produktif, ini bisa lebih lama. Nah, seperti ini untuk turbusnya. Kemudian untuk cara penanamannya, memang sengaja kita lengkungannya kita hadapkan ke barat seperti ini, karena harapannya bungkung durian yang di sebelah sini ini di pagi hari langsung terkena sinar matahari, karena ini depannya ini langsung melengkung ke arah barat. Jadi sini punggungnya kena sinar matahari, kemudian lengkungannya menghadap ke barat seperti ini. Jadi untuk di pagi hari, untuk cahaya matahari di pagi langsung terkena ke punggungnya, sore hari juga kena namun di bagian depan seperti ini. Jadi setiap menanam durian ini biasanya kita pilih metode kita lengkungkan ke bagian barat seperti ini. Ini terusnya di bagian atas. Kemudian selain itu untuk metode penanamannya, ini juga kita lubangi dulu. Untuk lubang tanamnya kita pakai 50-50. Jadi lebar 50, panjang 50, kedalaman 50, dan kita buat beberapa sub untuk proses pemupukannya. Jadi di bagian bawah kita beri tanah, atasnya pupuk, bawah sendiri pupuk, kemudian tanah tipis, kemudian bibitnya baru kita letakkan. Setelah itu kurang lebih 1/4 sampai setengah dari polybag kita timbun dengan tanah, kita beri pupuk lagi, baru atasnya kita timbun. Selanjutnya di bagian atas kita timbun keseluruhan dan baru kita beri pupuk lagi. Jadi dengan cara metode seperti itu, harapan kami untuk durian yang akarnya baru tumbuh ini bisa lebih optimal, karena bila tumbuh, bila menjalar sudah langsung terkena pupuk. Jadi harapan kami biar lebih maksimal pertumbuhannya, jadi tidak sulit untuk akar muda yang baru keluar ini mencari nutrisi dan juga menambah stimulan dan juga memproses mandiri untuk akar tersebut. Nanti sudah, bila sudah tua bisa menjalar gagah dan kuat untuk bisa ke segala arah. Nah, seperti hasilnya. Tentang penting air di musim kemarau seperti ini. Baik sahabat tani dan sahabat mah kampung, kita akhiri dulu untuk pertemuan kita di kesempatan vlog sore hari ini seputar kita vlog tanaman durian. Sampai jumpa lagi di komentar kami selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar kita sama-sama berkembang, sukses, dan maju bersama. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam semangat. Sukses dan selalu semangat, petani muda. Salam hijau, salam lestari.